Bismillahirrahmanirrahim. Testing, testing, 1, 2, 3. Testing, testing, 1, 2, 3. Hello, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita di channel The Two Wheeler. Dan hari ini saya terpanggil nak berkongsi review pengalaman menggunakan action camera Akaso V50X. Skrin yang anda lihat sekarang ni adalah daripada lens Akaso V50X. Okey. Okey, testing, testing. Okey, testing, testing. Sekarang ni saya menggunakan Akaso V50X tanpa menggunakan external mic. Jadi menggunakan built-in mic lah. So, dan resolution sekarang ni saya gunakan 2K 30 fps. Okey, so sekarang kalau di helmet saya guna, kita mount di sini lah. Dan kalau buka, kalau efek jalan, efek jalan. Dan ini kalau efek jalan lah. Kanan, kiri. Jadi saya tak pastilah kan dia punya sound, sebab sebelum ni saya jarang gunakan untuk mount di helmet, jadi jarang guna external mic. Dan ada yang kata external mic tu kurang, macam ada berdesing sikit ke apa kan. Jadi nilai sendirilah. Ni sekarang ni saya menggunakan built-in mic. Dan saya bercakap di sebelah, di belakang kamera. Dengar sendiri macam mana perbezaan suara dia dan nilaikan sendiri. Sekarang ni kalau dengar suara ni adalah percakapan saya menggunakan external mic. So inilah view Akaso V50X. Saya menggunakan resolution 4K. Jangan tengok video-video sebelum ni dari apa ni, Perlis, ke Kedah, ke Pulau Pinang. Right, itu semua ada diselitkan setengah video tu menggunakan Akaso V50X ni. Sebab apa? Sebab sekarang ni saya menggunakan action cam yang belum tu masih lagi guna Akaso Brief 7. Dan alhamdulillah memang puas hati dengan performance yang ada. Dan tapi satu problem je lah, cuma bila kita turun nak pergi ke mana-mana tu, nak buka helmet, tak boleh nak gunakan kamera tu untuk scene yang selain daripada atas motor lah. Contohnya kalau kita pergi makan kan, takkan nak buka kamera tu nak pasang dekat handle dia untuk pegang, macam mana kerja lah. So lagi, jadi kami cari lagi satu apa, action cam yang berbaloi dan kami rasa okey dengan, sesuai dengan bajet.
yang kami gunakan dia untuk support. Jadi kalau kata scene tu, kita tengok depan dia pakai satu kamera. Jadi satu kamera atas OB50X ni boleh gunakan macam kami cover rider. Jadi jadi Puan Man boleh gunakan untuk rakam gambar di kiri kanan atau belakang. Jadi bila kita combine kan tu cantik lah sikit kan. So okay, inilah dia Akaso V50X. Dia didatangkan dengan casing tau. Cuma casing dia ni casing waterproof. So kalau kata kita masukkan dalam untuk buat macam motor vlog atau apa ni, okay lah. Maksudnya kalau basah hujan pun dia kedap lah tak basah. Cuma bila kita masukkan dalam casing ni, jadi dia tak ada suara lah. Dia tak ada tempat yang external mic tak boleh nak cocok. Ini sebahagian barang dia lah yang dapat. Barang-barang yang tadi dalam gambar tu. Jadi dia bagi spare cover untuk ni. Ini external mic. Tapi kalau external mic ni pakai casing ni tak boleh lah. Cuma ni dia ada lubang bawah. Dia ada skru bawah dia ni. Skru ni kita kan dah keluarkan daripada dia punya plastik, dah gunalah. Ini terus skru kat sini. Jadi sebab kita guna ni untuk kalau kata untuk motovlog V50X ni kita gunakan untuk support lah, support kamera untuk pusing, untuk kalau turun tu tak payahlah nak yang apa ni, yang kamera lain tu nak buka daripada helmet. Jadi cuma guna ni untuk jalan, untuk apa semua, lebih mudah lah. Di bawah ni. Jadi yang ni pun bila apa, kita dah ikat kat sini, kita dah hijaz. Kita hijaz ikut fit dia lah kan. Dia boleh, dia punya skru ni boleh kita tengok fit dia, hijaz dia, hijazable. Jadi kalau kata kita dah tengok dia punya fit dia, kita boleh guna untuk mount kat helmet lah. Cuma dia tak tengah lah. Dia sengit tepi. Tapi still boleh macam ni. Still boleh juga. Cuma untuk V50X ni kami jarang, saya jarang guna untuk helmet lah. Kecuali testing ada 2-3 kali. Dan seperti mana video yang sebelum ni, masih bercakap memula kita gunakan ni. Cuma Akaso ni dia punya problem dia satu je, bila kita dapat ni dia punya, saya tak puati dia punya gam lah. Gam dia ni tak berapa kuat lah. Sebab memang dah pakai sebelum ni, bila kena air lama-lama dia tak tahan. Jadi gam tu saya beli gam lain. Beli yang bagusnya lah, industrial type nya. Boleh cari ni lah, 3M. Jadi adjust lah. Tapi okey dengan harga, dengan kata orang tu, dengan harga dia, dengan hasil dia, mutu kualiti dia memang berbaloi sangat lah sebenarnya. Memang sangat-sangat berbaloi lah kasur.
V50X ni. Memang puas hati. Dan kat sini pun seperti biasalah. Cuma ini external apa mic dia C-type. Dan C-type ni untuk Akaso Brave 7. Jadi dia tak sama. Tengok sama tak? Dia tak samalah. Saya masukkan balik. Jadi dia terus mount sini. Dan masuklah dalam. Jadi ini kalau untuk motovlog. Dia kalau nak on, sini on. Kalau kita guna yang waterproof ni casing, dia dah ada tempat button lah. Senang lah. Button dia pun memang direct kena kat sini. Memang fit lah. Ni untuk volume dan untuk adjust wifi. Ini internal wifi dah ada. Jadi mudah. Memang boleh link terus pada phone punya app. Ni bateri pun datang dua bateri. Dua biji bateri. Satu lagi ada dalam beg lah. Masuk. Apa-apa tarik pun senang. Bateri pun ada dua, so boleh lah. Dan ini on dia. Kita tekan dalam 3 second. Dan macam Akaso yang sebelum ni juga, dia punya features pun lebih kurang juga lah. Saya senang. Memang senang. Kita just tekan dekat sini setting. Ini bahagian ni setting. Ini ada video. Kita boleh tengok lah foto, self timer, burst foto. Tapi biasa saya pakai memang video je lah. Kalau foto ni biasa pakai phone lah. Jadi bila tekan tu, dia ada resolution. Resolution saya guna 4K 30fps. Ada juga option lain yang boleh kita guna. Ni semua boleh tengok lah. Dia touch screen. Lepas tu kalau nak tengok lagi dalam, kita tekan lagi sekali kat sini pula. Kita back, tekan yang nak panah ni, back. Angle. Ambil yang paling besar, 170. Screen saver pun kita boleh setting. Macam saya tekan off lah sebab nak tengok. Untuk pegang tu nak tengok kan. Ini terpulang pada masing-masing lah. Jadi dia punya ni features memang mudah lah. Maksudnya kalau beli ni, terus on, terus masukkan card. Kalau nak tengok video yang kita dah set, dah record, boleh tekan kat sini. Yang ni video yang dah record lah. Setting lain ni semua kita boleh tengok. Ada dia punya quick start guide semua ada. Ada kurang-kurang apa gode-gode dah boleh guna dah. Memang mudah lah. Jadi nak off, on off, play, tekan sekali. On. Maksudnya kita dah record ni. Bila nak off, tekan off. Jadi kalau nak off, tekan off ni, tekan dalam berapa second. Macam itulah. So, kita sambung lagi, jom. So, okay guys. Sekian dulu untuk kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat lah pada siapa-siapa yang nak tengok feature-feature dalam Akaso V50X sebelum membeli. Mudah-mudahan membantu. Terima kasih kepada semua yang menonton sehingga akhir video. Dan jangan lupa lah subscribe channel Tuwila. Subscribe to free, support kami. Dan aktifkan notification untuk mengikuti jurnal-jurnal on the road yang akan datang. InsyaAllah banyak lagi lokasi-lokasi menarik yang akan kami terukai, yang akan kami kunjungi untuk tontonan bersama, InsyaAllah. Okey, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.